Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bang Chan Bali. Apa kabar semuanya? Saya harap kita baik-baik semuanya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya akan bawa kalian jalan-jalan salah satu pantai yang terkenal. Bukan terkenal sih, ini pantainya baru. Dan saat ini pantai yang terkenal atau viral di Bali ya, Muntik Siokan namanya teman-teman. Taman Inspirasi Muntik Siokan. Nah, buat kalian teman-teman yang datang ke Bali, yang mau mencari tempat yang nyaman, santai, inilah salah satunya teman-teman. Saya rekomendasi tempat ini Muntik Siokan teman-teman ya. Dan di sini teman-teman banyak sekali pepohonan. Jadi tempat ini sangat teduh sekali di pinggir pantai. Dan juga di dalamnya ada restorannya ya. Restoran, tempat bermain anak. Karena poin seru sekali deh. Nah kali ini teman-teman, di video ini saya akan tunjukkan ke kalian bahwa di sini ada kuda ya, ada kuda dan juga ada unta teman-teman. Nah biasanya kuda ini teman-teman mereka sewakan dan sekali naik itu 100.000 ya. Jadi mereka bawa di pesisir pantainya teman-teman. Nah sekarang Bang Chan akan bawa kalian jalan-jalan melihat kuda-kuda dan unta-unta ini teman-teman. Nah itu dia teman-teman kuda-kudanya. Jadi kebetulan saya kesana bawa anak-anak ya. Jadi kudanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 atau 9. Dan untanya teman-teman ada 4 ekor ya. Jadi kalau kalian datang ke Bali, berkunjung ke Bali atau menginap di Sanur, sekitar Sanur teman-teman, inilah salah satu mungkin tempat yang hendak kalian kunjungi, berekreasi tempat ini ya. Dan masuk ke tempat ini teman-teman, kalian harus bayar ini ya, bayar tiket. Orang dewasa itu dibanderol 12.000 teman-teman, dan untuk anak kecil itu dibanderol 6.000. Jadi nggak terlalu mahal amat-amat lah. Seru kok, worthy ya, bayar tiket ya, tiket dengan harga segitu dengan kalian bisa menikmati tempat ini ya. Jadi waktu saya ada di sana teman-teman, saya di situ sampai sunset turun ya, sampai matahari turun, dan saya juga bikin video sunset, saya akan upload secepatnya teman-teman, buat hanya untuk berbagi aja kepada kalian supaya ya kalian tahu tempat ini dan mengenal tempat ini. Siapa tahu kalian datang ke Bali dan kalian bisa berkunjung ke tempat ini teman-teman ya. Pantainya sangat luar biasa. Ini bisa dibilang tempat ini di seberangnya Tanjung Benoa teman-teman. Kalau pernah kalian lihat, ini posisinya dekat juga dengan Pantai Mertasari ya. Dekat sekali. Nah kalau di Pantai Mertasari kalian gratis, cuman bayar parkir aja masuk. Nah ke dalam sini kalian bayar lagi ekstra seperti yang saya bilang tadi, 12.000 untuk dewasa, 6.000 untuk anak kecil. Ini dia unta-untanya. Ini dia untanya teman-teman, ada 4 ekor ya. Ini jujur aja, ini pertama kali saya melihat unta ya, di TV sudah pernah. Cuman kalau asli depan mata ini pertama kali teman-teman. Jadi buat kalian yang ya belum pernah melihat unta, ini dia teman-teman. Dan sebelumnya juga saya sudah bikin video ya, tour di dalam tempat ini. Cuman ini videonya saya bikin bersama anak-anak, jadi kalian bisa ada pandangan lah kalau kalian kesini dengan anak-anak. Inilah yang bisa kalian lakukan. Dan ya pantainya dekat sekali teman-teman. Nah di sini di pantai ini kalian boleh berenang ya. Jadi next time kalau kalian suka berenang di laut, jangan lupa untuk bawa baju renang kalian ya. Kalian boleh berenang kok di sini. Aman. Abigail, ini camelnya dari mana? Dan kita bisa lihat ya, untanya sehat-sehat juga teman-teman. Jadi ya, mereka rawat untanya dengan baik. Do you think they put it in the plane or they put it in the... Punya tempat ini seru banget deh buat kita kalau datang ke Bali bersama keluarga, teman-teman atau grup juga bagus sekali. Tempat ini bagus sekali buat foto-foto, selfie-selfie segala macam, bagus sekali ya.
Can you say anything about the camera? Tell me, what do you think about the camera? Come here. What do you think about the camera? Oke, teman-teman, itulah pandangannya dengan pantai ini ya. Muntik Siokan. Kalian boleh catat itu ya. Jadi next time kalian boleh datang ke tempat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, inilah pantainya, sangat bagus sekali, terawat sekali, bersih sekali, dan tempat ini ya bagus sekali untuk sunset ya. Kalau kalian suka foto-foto di sunset, tempat ini sangat luar biasa. Seperti Bang Chan bilang tadi, saya akan upload video sunset di sini. Karena seperti yang kita lihat sunsetnya udah sedikit lagi mau turun ya, jadi mantap kali lah pantai ini, kayak alami, bagus sekali teman-teman. Jadi itulah yang bisa saya bagi dari tempat ini teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi buat kalian atau informasi sebelum kalian datang ke Bali teman-teman. Jadi khusus buat kalian yang mau datang ke Bali, catat tempat ini dan kalian boleh berkunjung ke tempat ini teman-teman ya. Jadi sampai jumpa dan salam sehat dari Bali. Mau pulang? Belum. What's that? I got my phone in here. Yeah, sure, come on, send it to my friend. And tell my mommy we are in Serangan. Ternyata bagus.